Kali ini kita ada sebuah jam yang baru dilancarkan oleh Huawei, iaitu Huawei Watch Fit. Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video kali ini kita nak buat unbox saja, kita nak buat review lagi. Kita nak tengok apa yang ada dalam kotak jam ni. Jadi jom kita mula. So macam biasa kita tengok dulu belik-belik kotak dulu. Dekat depan ni kita tengoklah kotak dia simple je. Dekat sini dia ada tulis Huawei Watch Fit. Dia ada 3 ciri menarik, antaranya ialah animated fitness coach. Maksudnya anda tak perlu cari coach, jam ni boleh jadi coach anda. Suatu yang agak pelik dekat sini. Kemudian kita ada long battery life, itu memang diperlukan untuk sebuah smartwatch. Kemudian kita ada 1.64 inci AMOLED display. Kalau kata AMOLED display memang cantik lah screen dia kan. Kita akan buka kotak ni. Sebelum tu, oh, kat sini ada ciri juga. Kat sini dia beritahu lah, macam biasa dia ada AMOLED display, dia ada long battery life, dia ada 12 animated fitness course. So adakah jam ni boleh buatkan anda kerap bersenam? Saya tak apa sure, nanti saya akan cuba dulu. Dia ada 96 workout modes, dia ada scientific workout guidance. Satu benda yang agak pelik kat sini, yang mana saya merasakan jam ni dah jadi coach kita dah. Dia boleh buat semua benda untuk buat kita jadi fit. Menarik ni. Kemudian kita ada full health monitoring. Kita ada juga GPS. Hoi, jam ada GPS memang mahal selalunya. Dan yang terakhir kita ada 5 ATM water resistant. Kena percikan air tak ada masalah. Jadi kotak ni tak dibuka lagi. Kita buka dulu. Dia suruh tarik ke ni? Malas tarik lah, kita potong je lah. Dari segi gambar yang kat depan ni, saya bercakap jam dia nampak, yelah, design yang fresh, design yang baru. Jadi kita buka dulu kotak dia. Susah pula nak tarik. So kalau kotak phone, first kali kita akan dapat sampul kecil lah. Tapi untuk kotak jam, kita dapat jam dululah. Jadi inilah jam dia. Nampak gajinya, jam yang saya dapat ni warna pink. Warna pink. Dia pink ke? Pink kot. Jadi inilah jam dia. Kita letak tepi dulu. Kejap lagi baru kita tengok. Kita tengok kat bahagian bawah ni. Oh, dia punya bekas jam ni nampak bukan ada apa pun. Bekas dia menarik eh. Okey, dekat bahagian bawah ni kita ada kiri dan juga kanan. Dekat kiri ni nampak macam logo kabel. Dekat bahagian kanan ni nampak macam logo dokumen. Kita tengok dokumen dululah, sebab yalah, siapa nak baca dokumen saya. Tapi anda still kena baca dokumen bila anda tak tahu macam mana nak guna. Haha, okey. Kat sini kita ada apa ni? Kita ada quick start guide. Nampaknya tak quick sangat sebab yalah, tebal. Tebal itu sebab pelbagai bahasa. Dan oh, kita ada quick start guide je. Ini fake. Kat bahagian kiri ni pula kita ada kabel. Ini ialah kabel penjelasan untuk jam ni. Dia ialah jenis, oh, magnetik macam ni. Bukan USB type C, bukan USB type apa-apa pun bukan. So sangat simple, itu je yang diberikan oleh Huawei. Jadi kita tengok dulu dekat jam ni. Kita try on kan dan kita belik-belik apa yang menarik. So nampak kayaknya kita dah on. Nampak tulis Huawei kat situ. Kita buka strap dia dulu. Strap dia rasa macam lembut. Okey, anda boleh tengok lembut. Jadi kat bahagian belakang anda boleh tengok lah, ini ialah tempat cas dia. Okey, kat sini dia ada sensor. Ada 3 jenis sensor. Kemudian dekat bahagian sini, ini rasanya ada mic ataupun speaker antara 2. Kemudian itu saja yang kita ada. Dan kita dah set up jam kita. Itu je, simple. So first kali kita tengok lah, ini dah antara muka. Kalau kita sentuh, dia akan tukar warna. Sentuh, tukar lagi. Kalau kita slide belah kiri, belah kanan, kita slide belah kanan, kita jumpalah heart rate monitoring. Kat belah kanan lagi stress level. Satu benda yang menarik, dia boleh check kita punya stress. Ini satu benda yang saya nak cubalah, sebab yelah, saya pakai jam, mana ada nak fikir stress-stress kan. Tapi jam ni boleh fikir kita punya stress tu macam mana. Tak apa, nanti saya akan cuba. Kita slide lagi, kita ada bluetooth connection. Kita slide lagi, kita boleh kawal muzik. Dan kita slide lagi, kita boleh tengok kita punya pedometer. So kat sini kita boleh monitor lah aktiviti yang kita dah buat. Menarik. So inilah dia Huawei Watch Fit Series Personal Trainer on Your Wrist. Oh, personal trainer. Oh, menarik-menarik. Kita akan pairkan dia. Huawei Watch Fit. Yang ini kot rasanya. So pairing kejap. So settle lah pairing. Okay, heart rate sensor. Nanti kita akan cuba heart rate sensor tu untuk video lain. Video ni kita nak unbox je. Ini nak cuba-cuba try. Cuba-cuba try. Apa menarik ialah kat sini kita boleh tukar-tukar kita punya ni, muka jam ni. So tak adalah boring sangat. Disebabkan internet saya slow, saya mungkin tak tunjuk sekarang. Saya akan tunjukkan
dan dalam video review nanti. So apa yang menarik kat sini lah, kita ada help monitoring. Okey, suatu yang menarik, kat sini kita ada automatic stress test pun ada. Kita ada continuous heart rate monitoring. Okey, not bad. Jadi pelbagai jenis setting lagi anda boleh tengok kat sini. Tak apa, saya akan set up dulu dan saya akan tunjukkan dalam video review nanti. Jadi apa dapat anda tentang Huawei Watch Fit? Untuk tahu anda, dianya dijual dengan harga tak silap saya sekitar bawah 500 lah. Cumanya masuk Malaysia tu saya tak berapa tahu adakah dia masih ada lagi stok ataupun tidak, sebab baru sangat. Hari tu saya ada share video launching dia dekat saya punya channel. Tapi nak tahu jugalah pendapat anda tentang jam ni. Adakah anda rasa jam ni memang berbaloi untuk dimiliki, sebab dia ada pelbagai jenis fungsi dan dia ada trainer. Sebenarnya saya nak cari trainer tu dekat mana dekat mana trainer tu. Tak apalah, nanti saya akan cari dekat mana trainer tu. Jadi macam biasa, jangan lupa like, subscribe dan juga share dan tinggalkan komen tentang jam ni. Terima kasih. Jumpa lagi.